Forward ini merupakan salah satu event museum yang cukup besar di Indonesia, terbesar mungkin saya bisa bilang ya, kalau terkait dengan expert-expert yang kami datangkan dari berbagai museum di seluruh dunia. Nah, tujuannya dari Museum Forward ini adalah untuk sharing best practice, challenges, opportunity, dan pengembangan permuseuman di luar negeri, kemudian juga ide-ide baru yang dilahirkan oleh museum-museum di Indonesia yang nantinya bisa kita diskusikan untuk pemajuan kebudayaan dan pemajuan permuseuman di Indonesia. Ini satu program yang diinisiasi oleh para praktisi museum ya, dan mendapat dukungan dari berbagai pemerintah yang memiliki lembaga kebudayaan di sini, Prancis, Belanda, Inggris, dan seterusnya. Dan kita di kementerian mensupport tentunya ya kegiatan ini, dan tujuannya tidak lain untuk menghadirkan praktek-praktek terbaik di dunia permuseuman dari seluruh dunia gitu ya. Jadi tempat kita belajar sama-sama untuk melihat bagaimana sih peran dan kedudukan fungsi museum hari ini gitu ya. Karena kita tahu sejarahnya museum ini kan dibangun dulu dengan keperluan yang sangat berbeda gitu, dan kita sekarang menghadapi tantangan dunia yang cukup kompleks gitu ya, iklim, transformasi sosial, konflik politik dan seterusnya. Nah, apakah museum bisa berperan ya di dalam situasi dunia seperti sekarang? Itu pertanyaan kuncinya yang ingin kita bahas gitu dalam forum ini. I think museum are place of inclusivity. So for people who are not used to come or who think they cannot come, it is the museum team that has to work on special strategies to reach out to them, to make them feel welcome, to have special operations. So it can be people who don't have the taste. So the question is, how do you explain it is important to know your history, to know the history of the world, to learn or to develop? And sometimes it's also people who for a social reason cannot come, and then you need to do the extra few meters to compensate what can be a social barrier or distance or just a question of money. How do you break each and every boundaries to make the museum universally accessible? Because Louvre Abu Dhabi is a universal museum in the core of the Arab world, what we are doing is telling the story of the world, so all civilization, all period of time, so it's 10,000 years of history which is there. But because we are a museum of today, because we are a museum narrative or storytelling, we are insisting on the connection. So in a way, you would have all the stories of the world and you would see the connection. So for instance, I hope we'll have a collaboration with Indonesia, and the question will be, what are the exchange, what are the trade, what are the routes, how were we connected, and between the Arab world and Indonesia. So it's by focusing on the communalities that we can have a real universal approach. I think we need to be cautious. The museum are a place of knowledge and understanding. So they can promote dialogue between people. They can help us live together in a better way. They are also places of authority where you can
raise alert, or when you can get some kind of a social consciousness on what is at stake. So this is very important. The museum is a place of amplification, a place of assessment, a place of reflection. It cannot take away what the government, what the bilateral, multilateral approach has to do to tackle the big issue of the world. So I think we have our role to play in this very important collective global awareness, and we can amplify that. Back to your national museum that will reopen mid-October. I think it's a great moment. As a museum professional, I was deeply saddened when I've heard about the fire on 23, and I think in a museum life you have very, very sad moments like that and very, very pleasant moments like a reopening. So a reopening should be a feast, it should be a moment of celebration and also a moment of reinventing. So I'm glad to have been here in this summit for that, and I wish to all the Indonesian I don't speak Bahasa, but I think go. Voilà. And after, if you can travel, if you pass by, come and visit us in Louvre Abu Dhabi. Thank you so much. Terima kasih. Saya sih senang sekali ya ada forum ini mempertemukan ahli dari berbagai latar belakang gitu, yang memang juga praktisi museum, dan berharap bahwa pertukaran pengetahuan ini bisa berlangsung dalam format yang lebih berkelanjutan ya, jadi bukan cuma satu seminar terus kemudian udah gitu ya. Jadi itu hal yang pertama. Hal kedua, dari sini apalagi tadi ada penjelasan dari Abu Dhabi ya, saya kira orang harus mulai menyadari gitu bahwa sektor museum ini sebetulnya sektor yang sangat-sangat penting, bukan hanya secara kultural, tetapi ternyata bisa punya dampak ekonomi yang nggak kecil gitu ya. Kita lihat tadi ya angka-angkanya, kunjungan sekian juta dan seterusnya, jadi kontribusinya terhadap perekonomian secara umum itu ternyata juga besar gitu. Ini mungkin di kita belum terlalu disadari ya, banyak museum-museum kita masih dalam keadaan berjuang untuk survive gitu-gitu ya. Jadi ini yang pelan-pelan mesti kita benahi, dan forum seperti ini sangat membantu gitu ya, menunjukkan jalan mana aja sih gitu yang harus dilakukan gitu, untuk memperbaiki layanan kita. Kita sebenarnya ada dua organisasi di bawahnya IHH. Jadi yang mendukung kegiatan ini kedua-dua divisinya. Jadi yang pertama itu memang untuk yang komunitasnya, terus yang kedua itu adalah konsultannya. Nah, kenapa IHH bisa bergabung? Karena memang dari perusahaan kami sendiri sebagai consulting museum company, kita mendukung sekali upaya-upaya untuk memodernisasi museum dan juga melakukan upaya-upaya pemajuan, promosi dan juga perbaikan kualitas permusiuman di Indonesia gitu. Nah, acara ini sendiri dikolaborasikan oleh tiga lembaga, yaitu EU NIC, kemudian ICOM Intercom, dan Indonesia Hidden Heritage Creative Hub, dengan berbagai strategic partner, diantaranya adalah Badan Riset Inovasi Nasional di mana acara ini berlangsung, dan juga Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita memiliki harapan yang luar biasa ya, dengan potensi budaya, warisan budaya, cagar budaya yang ada di Indonesia, di mana museum menjadi bagian penting untuk mengkomunikasikan identitas dari bangsa Indonesia. Jadi harapan kedepannya museum-museum Indonesia dapat mengembangkan kualitas permusiuman, dapat menjangkau lebih inklusif lagi seluruh audiens yang ada di kotanya masing-masing. Dan harapannya, karena acaranya saat ini di Jakarta, tentunya Jakarta sudah lama menjadi benchmark bagi perkembangan tidak hanya museum tapi juga seni, supaya nantinya pemerintah Jakarta juga terus
memiliki komitmen yang kuat untuk mendorong kemajuan seni dan budaya, khususnya permusiuman, menjadi bagian dari visi Jakarta sebagai kota global.